warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat bersama Bude di sini, tentunya di channel Bude Admin ya. Kali ini nah Bude barusan dapat paket Bude unboxing ya, unboxing anggrek panda, khusus panda saja. Nah, Bude dapat promo 10 bonus 1 dari kawan kita, kawan YouTuber. Nah, sekarang Bude mau buka, kira-kira sesuai enggak dengan ekspektasinya, sesuai enggak dengan promonya. Ini agak susah juga ini mau buka paketnya. Anggreknya ini angkatnya agak susah ini barengan nih. Nah ini anggreknya, ini akarnya sudah dikasih mos hitam, jadi dari dalam kondisi kering ya, panjang-panjang, tapi sayang kok bengkong-bengkong ya, enggak bisa tegak ya. Ini sudah ada kawatnya. Nah, ada kawatnya nih, kayak apa ini nanti mau nyentelkannya. Nah. Ini Bude pesan khusus panda saja karena memang promonya promo panda 10 bonus 1 murah meriah. Nah, ini seger-seger ya, daunnya masih hijau semua. Ini sudah diberi kawat. Nah, ini diberi kawat, nanti tinggal centelkan saja seperti ini. Nah, kemudian anggreknya sudah tegak sendiri. Dan ini nanti perawatannya kita rendam dulu atau kita angin-anginkan dulu beberapa jam, karena dia habis dalam box ya, supaya dia tidak stres. Kita diamkan dulu selama 2-3 jam ya, nanti kita rawat. Ya, seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 11. Ngitungnya piye to iki? Oh, ngitungnya ndak karuan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya benar, 11. Nah, ini kita diamkan sih dulu beberapa jam, lalu kita rawat, nanti kita rendam di fungisida. Ya, kita tunggu proses selanjutnya. Kita rendam, kita angin-anginkan dulu ya beberapa jam ya. Kita angin-anginkan dulu beberapa jam, terus nanti kita rendam di fungisida. Ini bak diisi air setengah bagian saja, kemudian beri fungisida. Ini fungisida 2 sendok makan. Fungisida apa saja? Boleh merek apa? Boleh merek apa saja? Tidak terfokus dengan satu merek. Ya. 1 sendok makan sudah cukup, sudah perlu. Kemudian ini direndam, panda direndam sampai tenggelam semuanya.
kalau tidak cukup bisa bergantian. Kita rendam selama sekitar 1 jam biar dia meresap ya. Biar dia meresap. Ada yang bilang 15 menit, ada yang bilang 20 menit. Ya, suka-suka ya, enggak apa-apa ya. Ini Bude merendamnya sekitar 1 jam sambil daun-daunnya disiram. Karena ini tempatnya enggak muat ya, kita harus rata. Kalau enggak bisa terendam semua, disiram-siram seperti ini. Supaya kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di daun semuanya bersih, mati oleh fungisida. Ini kita rendam sampai beberapa jam ya, 1 jam saja sudah cukup biar meresap semua, biar dia seger menyerap air. Ini kita sediakan moss hitam dari akar kadaka. Kita rendam dalam air fungisida. Ini sudah selesai dan kita ambil, kita tiriskan. Di sini Bude menggunakan moss hitam saja ya, tidak menggunakan moss putih karena mudah sekali untuk anggrek Vanda. Cukup dengan menggunakan moss hitam. Kemudian ini pot-potnya juga kita rendam. Sebentar aja kita cuci. Ya, seperti ini. Menggunakan pot plastik, bukan pot tanah liat. Anggreknya yang panda yang sudah ditiriskan sudah selesai direndam selama 1 jam. Kemudian ini moss hitam dan kita sediakan pot. Lalu untuk daun-daun yang kuning-kuning bisa kita potong-potong. Ini bisa kita bersihkan, kita potong dan kita menggunakan gunting. Kita bakar terlebih dahulu. Bisa di plus up nih. Dibakar terlebih dahulu biar steril. Dan sediakan tali. Tali yang seperti kabel ya, ini enak, bisa juga menggunakan ijuk atau tali rafia, tapi ini Bude menggunakan tali yang lentur seperti kabel. Dan ini yang kuning-kuning bisa dipangkas, potong. Kemudian potnya gunakan yang berlubang-lubang besar. Kita bisa tambahkan di dalamnya. Ini di wadahnya dimasukkan, medianya dimasukkan sebagai penambah. Nah, sebagai ganjalan seperti ini. Kemudian kita buat tali ikat dengan menggunakan tali kabel. Dililit ke pohonnya. Seperti ini diikat supaya tidak jatuh. Masukkan ke dalam lubang. Ikat. Ini bisa dipotong. Supaya saat digantung nantinya dia tidak jatuh.
jadi seperti ini, melingkar. Seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita seperti ini keadaannya. Nanti akar-akarnya bisa keluar dari lubang-lubang ini atau ke atas. Kalau kita bisa sekali tempo direndam ke dalam air ya, direndam ke dalam air atau disemprot-semprot kita membasahinya. Kita semprot seperti ini. Lakukan hal yang sama pada yang lainnya. Sobat, cara kita merawat anggrek Vanda pasca online dengan cara kita merecotting seperti ini, kemudian kita tempatkan di tempat yang teduh dan usahakan kita tempatkan di tempat yang lembab, yang kira-kira yang di bawahnya ada aliran air seperti kolam atau air keran atau parit-parit ya, supaya apa, uap daripada air tersebut bisa melembapi atau bisa memberikan suasana dingin terhadap anggrek Vanda tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua, atau kita tempatkan di tempat yang lembab. Terima kasih sobat sudah menonton video Bude. Kiranya suka dengan video Bude. Jangan lupa sodako subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Dadah.